Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel Lopez. So, di kesempatan ini gue mau ngajak lo buat lihat-lihat flat low gue di daerah Ganton. Gue udah beli flat low dengan harga $11,000, sudah termasuk pajak guys. Nah, sekarang gue mau repair dulu mongkin ya. Repair nggak sih? Bang KTM dulu, ambil uang gue untuk biaya berobat. Ini gue agak pusing ringan guys. Oh ya, by the way, semalam itu ada pembunuhan berantai di Jefferson guys. Gua gak tahu disebabkan apa, yang pastinya sih dia pembantaian besar-besaran, kurang lebih ada 20 korban perang gitu, perang-perang gitu guys, tembak-tembakan gitulah ya. Tapi gua gak di TKP, hanya lihat melalui berita guys. Itu seru banget, beritanya aja seru. Akhirnya setelah dari berita, gua langsung ke TKP untuk melihat, dan ternyata di TKP-nya itu sudah dipasang apa guys namanya, pembatas jalan gitu, patas lah ya, pembatas jalan gitu kalau nggak salah. Nah, itu rame banget. Kayaknya nggak boleh dilewatin, dan terus nggak lama kan itu dia kejadian Jefferson itu kan di belakang RS tuh. Nah, setelah gua ke RS tuh sepertinya ada perdana menteri atau orang penting yang membiayai korban-korban rumah sakit, biaya rumah sakit. Karena kan setelah meninggal pasti dibawa ke rumah sakit guys. Nah, di situ ada orang pentingnya, gua nggak tahu siapa. Pokoknya dia ada ngobrol lah ya, dijaga polisi ketat banget guys. Pokoknya semalam itu seru banget. Oke, gua mau langsung menuju tempat flat gua guys. Bentar. Nah ini udah gue modif, cuma neonnya kenapa keluar ya guys? Mungkin gue ini lagi nanti ya. Gue set, gue edit, gue modif lagi guys. Ini kan udah kece banget guys, lihat guys tuh. Udah ada ban serep, udah ada neon putih 2. Oke, langsung saja ke arah Ganton. Arah Ganton tuh di mana sih? Di depan ya, ini lurus terus. Oke. Gue juga udah kerja, masih kerja truker maksudnya guys, masih kerja membawa truk. Ya karena memang belum ada niatan untuk ganti job sih. Nih pembunuhannya gue kasih lihat ya, TKP-nya kemarin tuh di mana, daerah sini juga guys. Wait, ini mobilnya gampang lompat-lompat guys, pernya main banget suspensinya itu guys. Nih TKP tuh di sini nih, kemarin tuh di sini dicegat guys, ada apa ya, penghalang jalan gitulah, penutupan jalan di sini. Di sini ada batas-batas gitu seperti garis polisi, tapi dia pakai apa ya namanya itu, yang gede itu, kotak lah itu. Nah, di sini juga nih guys, ditutup kemarin jalannya nih di sini. Sepertinya pembunuhannya tuh di daerah sini, guys. Nah, ini kalau nggak salah sih markas gangster. Nih, karena waktu itu juga gue sempat lihat di konten YouTube ada yang nyerang gangster sini. Tuh kan anjir, ribut, maaf Badrun. Ini sepertinya ini ya markas gangster. Aku tidak sengaja. Wow, ribut guys. Inilah ya. Oke, ini udah sepi. Wow, ini kenapa nih? Ini segel kah? Baca dulu guys, apa ini bacaannya guys? Authorized personnel. Apa itu? Oh, enggak disegel. Sepertinya ini rumah polisi tuh ya, terus ada neon hitam biru, apa merah birunya. Ini apa ini? Oh, kursi biasa. Nah, target gue rencana sih pengen beli rumah guys. Rumah di daerah sini tuh udah bagus banget lah ya. Yang penting jangan jauh dari kota, susah nanti. Ini bagus-bagus rumahnya guys, gila. Aduh, nabrak. Nah, daerah sini. Kemarin tuh TKP daerah sini lah pokoknya ada. Wow. Woi, flatbed kok di kota. Ngapain nih flatbed masuk kota nih? Hati-hati ada polisi, kita ingetin. Oke. Nah, di sini juga ada kayaknya rumah-rumah gangster. Nah, ini nih. Kemarin di sini guys ramai juga nih di sini. Ada yang parkir di situ, guys. Sepertinya habis nyerang mereka langsung kembali ke base camp-nya atau melarikan diri, guys. Dari polisi-polisi tuh ramai banget, guys. Kemarin tuh wah, bener-bener polisi dari desa pun datang, guys, dari kota lain. Nah, ini dia nih. Ini kalau buat lo yang mau ke flat gua melihat-lihat lah ya. Ini kan gym nih, gym Ganton. Langsung saja ke arah sini nih yang ada jemurannya nih. Jemuran gua belum gua angkat. Ah, nih parkir di sini, guys. Maklumlah flat lo jelek, guys. Gua sih tujuan gua beli flat ini untuk supaya bisa 3 vehicles yang gua miliki gitu, guys. Supaya punya kendaraan utama. Nah, itu ya. Nih, flat gua di sini, guys. Kita buka dulu. Oke, masuk. Ini dia, wow apa ini, karpet kah?
Rencana sih gue nggak ini sih, nggak ada niat, belum ada niatan untuk desain desain interiornya. Paling belum ada uang juga guys. Nah ini kasur ada 4, gila kan? Ini buat asrama cukup nih guys. Nah ini dia mana nih? Nah ini bagian belakang nih ini. Nah ini meja kerja. Kursi apa ini nggak tahu, kursi gak jelas, nggak pernah dipakai juga sih. Nah ini ada minuman keras lah, minuman dingin tuh. Ini meja kerja Grand Theft Auto gitu guys. Nah ini ruang ini juga nih, ruang tamu. Teman gue juga udah pernah masuk sini, sorry banget ya guys, gue nggak bawa teman gue kesini karena gaduh banget guys kalau gue bawa kesini. Kacau banget, flat gue bisa rusak sama dia. Nah ini kosong nih guys, ini nggak tahu nih apa nih. Kosong gitulah. Oke langsung saja keluar dulu, kunci dulu lah biar aman. Kunci dulu. Oke, gue mau kemana? Ke rumah sakit guys untuk berobat. Mungkin nanti minta modif kah? Uang cuma 600 nih guys, cukup lah harusnya ya. Robot paling 100-200 guys. Mau modif lagi kah? Cuman modif di Idlewood itu udah nggak bisa, dia nggak bisa guys. Gue udah pernah coba, mintanya di tempat lain, di workshop lain. Kira-kira di modif apanya ya? Ini udah bagus banget sih sebenarnya, udah ada karbon di atasnya nih guys. Jadi bagian atas udah gue kasih karbon, coba belok dulu deh. Gue mau masuk ke RS dulu. By the way ini RS-nya buka nggak ya? Atau di ASGH ya? Coba kita cek aja dulu deh. Oh kan tuh guys, itu kayaknya yang bekas semalam deh. Polisi mobil semalam tuh di situ juga ada guys. Coba kita cek ke dalam deh. Ini langsung aja turun sini lah ya. Ini nggak tahu tuh mobil polisi kah atau apa, nggak tahu guys. Nih kemarin ramai banget guys di sini guys. Consultation room. Nih di sini orang pentingnya dia RP lah guys di situ. Oh ada dokternya guys. Oke inspection room. Let's go guys. Sekarang ada ekornya Indra Andi. Cus. Bobok. Wah, bobok. Buru dong, wuih, mau kerja. Wah, PA. Lagi diperiksa, anjing. Goblok. Oke, gak apa-apa lah, guys. Terus, event join. Yang penting kan event join dulu, guys. Anjir. Seru nih, event join. Anjir, rame banget, guys, chatannya. Kita skip dulu dah, chatannya. Kita malah event join. Ada orang lain gak? Nah, kok sepi? Wow! Oh my god. Tolonglah, cok. Jangan kayak gitulah, pauk. Anjing. Rame banget, cok. Tabrak terus, bray. No kendor. Anjir, jago banget nih yang juara satu nih. Yah! Gak kena ini, checkpointnya. Gas terus, no kendor. Anjir, rusak, cok. Mobil gua, guys. Gak ada nitro kah? Tahu gak kena anjir. Wah, balap. Apa sih lewat atas dia ngapain coba? Loh, mana yang mobil asli anjir? Wow, hampir jatuh guys. GG Gaming guys kalau jatuh anjir rusuh banget anjing. Rame banget guys, seru banget asli. No debat, ngecot, seru banget. Seru banget. Naik. Wow. Anjir, mobil rally dong. Mobil, goblok anjing. Rame banget kayak semut. Rame banget guys, sumpah. Tuh. Aduh, kayak semut guys. Semut berkeriapan. Let's go, brother. Anjir, manjat langsung kita. Let's go, gas terus. Gas, bray. Anjir, jalannya. Tolonglah, gila. Ya. Ya, enggak seru dah. Ya. Gimana ini? Terguling-guling. Bau kali. Respawn guys kalau mau naik. Respawn. Waduh, harus pelan berarti. Harus ini ya, harus lurus kena dia. Kena. Kena.
Wow, amazing bro. Respon lagi lah. Itu aja sih, slow aja kita mah. Oh gitu guys caranya. Ya tapi rusuh banget adminnya naro jalanan kayak gini, ngasih jalanan, ngasih trek. Aduh, nabrak guys, bisa meledak gak nih mobil? Aduh, mobil asli yang itu, kampret. Wow, dapat uang, juara satu, keren juga juara satunya. Waduh, eventnya selesai dong. Wow, amazing bro. Jeep memang menarik ya, sungguh. Guys, gue mau menang. Dem, gila. Mobil gue udah rusak parah ini kalau kayak gini nih. Oke, eventnya udah mau selesai. Eventnya udah mau selesai dan akan dapat uang seharusnya sih. Aduh, bagi event gini seru banget. Coba mau di RS juga. Wow, amazing. Oh, $75 doang. Woi, dokter mana? Dok. Dok. Dok saya, dok. Dok, aduh dokternya hilang, guys. Ayo dong dokter, periksa dokter cepat. Pusing ringan pak, mari ke farmasi. Paling bayar 100 sih harusnya sih. Nih, memberi uang kepada dokter. Nah itu dia, obatnya diambil dulu guys. Mudah-mudahan aja mobil gua gak diderek gara-gara ikut event. $75 doang sih, dikit banget. Biasanya 100 guys event tuh, tapi enaknya jadi seru guys. Enaknya jadi seru. Kita kan event itu sebenarnya bukan untuk nyari uang, untuk seru-seruan aja. Baik, kita minum obatnya. Pria kasih, oke lah. Oke, gua mau ke. Oh, mobil gua aman guys. Mobil gua aman. Nih, ini apaan sih mobil polisi yang ini anjir? SWAT kah? Gak tau guys, udah bodoh lah. Oke, gua udah selesai dari RS dan mau coba ke mana ini enaknya guys? Di Limor kah? Cari komunitas mungkin ya? Enggak kalau cari komunitas. Harusnya di iklan sih.